Oh, udah 2000 aja, kalian pasti penasaran. Berarti ini kepo. Tunggu ya, saya harus beresin dulu satu lagi pekerjaan. Sabar, ini lebih penting. Hai Hong, saya ada WA kamu, kamu baca ya. Tolong tolong dicek ya. Thank you Hong. Ya, sama-sama. Tunggu ya, aku minum dulu. lama ya bun sabar ya bun karena aku masih harus ngeberesin beberapa urusan dulu bun biar 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 eh, biar fokus bun besti bang Aji hari Senin aku insya Allah hadir pagi-pagi di sana oh ya hari Senin untuk teman-teman media yang mau yang mau ya, yang mau uh, meliput ngapain sih aku hari Senin sama Bang Aji, silahkan datang ke Serang. Uh, kita kumpul di kantor Pemuda Pancasila Serang Banten. Yang pasti bukan ke pengadilan. Yang pasti bukan ke pengadilan. Akan ada uh, sesuatu di selama seumur hidup aku. Aku tidak pernah melakukan ini, tapi ini akan aku lakukan buat uh, saudaraku Aji di Serang, Banten, hari Senin. Kita akan kumpul di kantor pemuda Pancasila hari Senin jam 9 pagi. Langsung mulai aja bun, udah kelelet kayak Ya apa pertanyaannya? Kan tadi aku bilang, aku akan menjawab pertanyaan yang kalian DM-DM ke aku. Biar nggak satu-satu taunya semuanya. Silahkan. Murah Coya oh jangan dong Bang Aji Silakan bertanya tuh Pasti geng sampah ada di sini pasti pasti itu ada di sini jadi eh, setelah sekian tahun aku diam Aku diam aku tidak mau menggubris eh, apapun perbuatan geng sampah eh, Alias pembencinya Nikita aku sudah tahu resikonya apa dari tahun 2018, aku memutuskan untuk ada membela Nikita selama dia benar. Aku lakukan itu bukan untuk Nikita. Sekali lagi catet ya, bukan untuk Nikita. Kalau Nikita, saya rasa nggak perlu dibela juga. Tetapi aku ada selalu dalam apapun masalah Nikita demi anak-anaknya. Kenapa ibu memaafkan anak ibu yang oh salah nih? memaafkan anak aku yang tak tidak tahu terima kasih jangan ngomong begitu ya aku masih e, menganggap dan berpikiran bahwa e, anak aku mau aku diakui atau tidak aku ibu sambungnya bagaimanapun dia adalah kakaknya Renzo Kurniawan anak aku e, menurut aku dia hanya korban dari perbuatan orang dewasa itu aja yang harus kalian tahu. Bongkar kak, sabar bung Ini satu-satu nih pertanyaannya, pelan-pelan <laughs> Nah ini ya Kenapa mau jemput Chelsea? Chelsea bilang gak ada kontak apa-apa Tetiba -apa, nge-tag Chelsea dan dia bilang gak mau dijemput Oke, okay. itu saya pahami Karena memang uh, selama terjadi huru hara Terjadi... Uh, keributan di dunia maya sehingga Chelsea harus terlibat dalam masalah orang dewasa. Uh, saya dan Chelsea nyaris tidak pernah berkomunikasi. Uh, saya tiga tahun menunggu hari kemarin yang benar-benar saya tunggu karena ada dua alasan. Alasan pertama, saya sudah uh, mempunyai mempunyai uh, apa ya? Mempunyai laporan yang benar-benar Uh, ini sudah keterlaluan terhadap saudara Medina Musa. Mau dia mengakui atau tidak? Silahkan. Kalau misalnya ini dibilang uh, memfitnah dia, silahkan laporkan, laporkan saya ke ke kantor polisi. Karena dia diduga menginginkan seseorang membakar rumah saya. Satu. Betari. Nomor dua. Nomor dua. Dalang dari, dalang dari. Menurut, menurut informasi lawyernya di Toma Hendra ya. Dalang dari pencurian device saya di Toma Hendra sudah menemukan karmanya. Dia sudah dikeluarkan DPO. Kenapa saya memutuskan untuk memaafkan Chelsea di hari itu? Karena menurut saya balasan dari Allah Subhanahu wa taala itu hari itu terjadi. Jadi saya ingin mengatakan ke, ke dia, walaupun kalian misalnya kenapa sih nggak di enggak di telepon langsung? Bagaimana saya mau telepon? Saya juga nggak tahu dia mau angkat telepon saya atau tidak. Saya juga nggak tahu apa yang ada di pikiran dia. Apakah dia berpikir oh saya sejahat itu, ya? Jadi maksud saya kalau saya up di di dunia maya, entah itu di story atau di feed saya, kalian pasti menyampaikan ke dia. At least message saya tercapai. Dia tahu bahwa saya telah memaafkan dia. Dan pada akhirnya karena dia bereaksi seperti itu, jadi saya baru nge-DM dia. Saya perlihatkan DM saya kepada dia. Satu, satu ya. Jangan bertanya dulu, sampai saya jawab dulu. Baru kalian bertanya lagi, sayang. Ya. Oke, setelah dia bereaksi tentang uh, story dan fit saya, lalu saya DM dia seperti ini. Saya bacakan DM-nya. Kamu boleh berkata dan berpikir apapun. Kalau saya memaafkan kamu itu tulus dari hati saya. Untuk laporan polisi yang selama ini kamu berpikir saya ya, untuk laporan polisi seandainya bukan saya yang buat atau tante Niki. Tak maksudnya tante Niki yang buat karena dia bahasa Indonesianya dan saya pun kalau berbicara bahasa Indonesia sama dia tuh suka agak bingung karena kan dia pakai bahasa Inggris ya. Kenapa saya harus lakukan itu kalau tante Niki yang bikin laporan ke dia? saya jamin, saya jamin Tante Niki tidak akan memaafkan dan tidak akan mencabut laporan. Terserah kamu akan berkata apa, tetapi jika ingin kamu datang ke Indonesia, saya akan cabut laporan, saya harus cabut laporannya. Dan kamu mau pulang atau tidak ke Indonesia, saya akan, akan lakukan mencabut laporannya terhadap kamu. Saya memaafkan kamu apapun sudah kamu lakukan, apapun yang sudah kamu lakukan terhadap saya. Saya nggak akan balas apapun, sekalipun kamu selalu menyakiti saya. Karena saya mengerti kamu mau terus benci saya itu pun hak kamu juga. Jadi aku aku bilang kalaupun dia mau ngebenci aku itu hak dia juga. Terus dia jawab everything I'm done. yaitu uh, aku juga uh, mengerti kalau dia masih punya marah. Uh, terus dia juga nggak mengerti ternyata dia tidak mengerti sebetulnya apa sih yang terjadi itu sebenarnya aku pun bisa mengerti karena dia hanya korban orang dewasa yang tidak beradab ya. Lalu aku bilang sama dia aku nggak bisa tag, aku nggak bisa jelasin di DM. Berapa nomor telepon kamu, and aku telepon kamu. Lalu dia memberikan nomor telepon dia. Setelah itu kita bicara, sampai jam 3 pagi kita bicara. Dan kita sudah sepakat untuk tidak membahas lagi masalah ini. Untuk tidak membahas lagi masalah ini. ya Saya mengerti, dan saya pun meminta maaf, atau yang, apapun yang sudah terjadi, bagaimanapun saya yang harus meminta maaf karena dia adalah korban dari perbuatan orang tua, gitu ya. Dan dia pun kembali meminta maaf ke saya dan saya sudah memaafkan juga. Kedepannya dia akan uh, uh, apa namanya akan akan uh, membenci saya atau dia akan terhasut lagi orang oleh orang dewasa dan saya juga sudah ikhlas. Tetapi saya sudah tahu siapa yang siapa yang menggunakan dia untuk melakukan kejahatan sudah mendapatkan balasannya dan karmanya masing-masing. Gitu. Mengenai laporan saya ke kantor polisi, itu harus saya lakukan karena kalau bukan saya melaporkan, ada dua yang berhak mengelaporkan. Saya dan Nikita Mirzani. Kenapa saya harus melaporkan? Karena saya bagaimanapun ibu tirinya, saya pasti memaafkan dia dan saya berhak mencabut laporan itu. Selain itu saya ingin tahu ini anak kecil korban siapa Saya sudah tahu Siapa saja orang-orang yang memasukkan nomor telepon ke device saya Ini nomor teleponnya Terregistrasi atas nama Medina terregistrasi atas nama Medina Ada dua Medina ya Tetapi mudah-mudahan ini salah satu Medina menyadari Kebiadaban kalian Kebiadaban kamu untuk melibatkan anak kecil dalam permainan busuk kalian Oke okay ini nomor teleponnya, terdetek bahwa ada dua kartu telepon yang masuk ke dalam device saya atas nama Medina. Kalian kalau mau WA dia silahkan, silahkan di SS. Buat saya, dengan saya mendapatkan informasi ini, buat saya sudah cukup. Karena saya sudah tahu akhirnya anak saya itu korban permainan kotor orang-orang dewasa untuk sesuatu hal sebetulnya yang nggak pantas dia terima. Tapi apapun itu sudah terjadi dan akhirnya walaupun dengan sangat menyakitkan saya harus melakukan cara ini untuk dia selamat dari manusia-manusia uh, berhati jahat itu. Akhirnya saya bertanya kamu di sana bagaimana? I'm good karena sebelum ada keributan pun kita sering bicara dari hati ke hati. Uh, saya selalu mengatakan ke dia bahwa hidup dia itu kurang lebih sama dengan perjalanan saya kecil. Jadi saya merasa apapun yang akan dia lakukan dan apapun yang terjadi di hidup dia, bagaimanapun sikap dia terhadap saya dia berhak mendapatkan maaf saya. Karena dia tidak memilih untuk hidupnya seperti itu. Ya, karena dia tidak memilih hidupnya untuk seperti itu. Saya tidak ingin mencampuri urusan antara ibunya dengan bapaknya, tetapi saya berdiri di sini mau diterima atau tidak, biarkan itu menjadi rahasia saya. Dan akhirnya saya bertanya Uh, kamu mau ngap ngapain di sana dia bekerja, and then sekarang kan dia udah sudah bisa berkomunikasi dengan saya. Kalau 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 dia memang menginginkan atau membutuhkan pertolongan saya, saya akan ada. Karena sekarang semuanya sudah clear, semuanya sudah clear. Sebagai tanda bukti, karena saya sudah memaafkan dia, karena bu bukan memaafkan sebetulnya, saya sudah Berhasil menjelaskan di hari yang kenapa saya ber, ber, menjelaskan eh, apa namanya mengucapkan itu di hari yang tepat Karena di Tomahendra sudah jadi DPO Di Tomahendra sudah jadi DPO yang diduga adalah dalang dari pengambilan handphone Kalau itu benar ya, kalau tidak benar silahkan diklarifikasi Karena saya punya rekaman lawyernya di Tomahendra menyatakan bahwa handphone device saya itu ada di rumah di Tomahendra yang kemarin digerebek sama polisi Yang ketemu senjata itu Begitu saya cek post juga pada saat itu, berhari-hari device saya itu ada di rumah dia. Berhari-hari handphone saya ada di rumah si Dtoma Hendra itu. Kenapa bisa ber, berpindah tangan kepada uh, Saudara Medina ini? Kepada Saudara Medina ini karena itu handphone di, di sedang dipinjam atau diambil oleh Saudara Kiki Deporter dari kediaman si Dtoma Hendra itu. Jadi sekarang saya merasa mereka-mereka tuh yang menggunakan anak tiri saya untuk melakukan sebetulnya buat saya juga nggak apa-apa ya mau dia mau dia berbuat apa itu terhadap device saya satu saya bukan penipu isi isi chatting yang mereka edit edit lalu diupload ke sosial media itu juga tidak ada yang membuat saya malu itu hanya curhatan keributan antara suami istri semua biasa semua biasa ya tetapi saya mengerti dari ucapan anak tiri saya anak sambung saya dia tidak menyangka dia tidak berpikir bahwa handphone saya itu isinya akan diobrak-abrik oleh penjahat-penjahat itu. Itu ya. Kok Karena karena dia menyerahkan handphone itu tidak menyangka bahwa isinya akan diobrak-abrik oleh sampah-sampah itu. Soal Mbak Fit katanya pelakor. Dengar ya. Kalau siapapun yang merasa saya ini pelakor, saya terima kasih. Berarti dulu ada, berarti dulu ya, saya dengar bahwa Chenchen eh, -Chen Kurniawan yang sekarang menjadi suami saya itu adalah dibuang, Ingat ya, dibuang, dibuang oleh mantan istrinya. Kalau sekarang dia mendapatkan jodoh saya, itu udah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. saya bertemu dengan Cencen Kurniawan pada saat dia sudah uh, mengurus perceraiannya bukan karena saya. Mau diakui atau tidak saya nggak peduli. Saya tidak peduli sama sekali. Tanggapan Kocen gimana, Kak? Dia udah males sebetulnya nanggepin. Dia udah males dengan dia dengan dia mendiamkan pun kan sebetulnya dia males, males ya, tapi kan bagaimanapun ini nama-nama-nama baik. E, dia sebagai suami saya, saya harus membuat ini semua clear, harus membuat ini semua clear. Kok katanya kafit hamil duluan? Renzo Kurniawan itu lahir 2015, saya berjumpa Cencan Kurniawan itu 2012. 2011 sekali. 2012 2012 baru kita pacaran, baru pacaran ya. 2015 saya baru menikah. Nonton doang, Ocencen oh, Kurniawan nonton. Iya, <laughs> dia nonton doang. Apalagi yang harus kalian tanyakan. Jadi kalau ada orang yang bilang saya pelakor, alhamdulillah alamin, berarti suami saya bukan buangan, berarti masih dicintai sebet sesungguhnya. Karena sampai saat ini pun gagal move on gitu ya. Gagal move. Setahu saya dia buangan gitu loh. Bukan bukan saya lagi, bukan ada satu rumah tangga yang lagi baik-baik aja, lagi harmonis, selalu ada saya di hidupnya. Bukan seperti itu yang saya tahu. Pada saat itu ya, pada saat itu. Jadi kalau sekarang mereka deny, Oh, mereka merasa saya. Oh, saya terima kasih. Saya terima kasih. Berarti eh, segala segala ucapan buruk yang pernah saya dengar tentang suami saya ternyata hoak. Ternyata hoak karena saya masih dituduh pelakor. Berarti kan sebetulnya saya mengganggu kebahagiaan mereka, kata-kata pelakor itu begitu kan? Artinya sertifikat yang diminta Bu Fit. Oke, tentang sertifikat yang diminta. Inti pada intinya dalam segala persidangan-persidangan-persidangan itu tidak pernah dibuktikan tidak pernah cencen kalah tidak pernah cencen kalah sampai tingkat PK karena terbukti bahwa itu adalah harta gini e, antara suami istri terserah itu mau didapetin dari hasil apa namanya orang menikah itu semuanya punya berdua tapi oke okay, saya nggak mau ikut campur urusan itu itu urusan mereka yang akan yang akan saya jawabkan menurut Sirina, menurut Sirina, saya atau suami saya tidak mau memberikan sertifikat. Saya nggak ngerti dia sekolah tinggi, apakah dia bisa mengerti tentang hukum atau tidak. Ya, yang harus berhak mengambil ya mengambil nih ya mengambil dari tangan cencen kurniawan itu jurusita jadi pengadilan memerintah kepada jurusita untuk mengambil bukan saya atau suami saya memberikan ke dia seperti saya selalu mengantarkan anak-anaknya ke tangan dia. Semua itu ada prosesnya. Kalau kamu nggak mengerti, tanya-tanya ke lawyer yang pinter. Jangan menggunakan mafia untuk memenangkan PK. Saya sudah tahu semua. Bagaimana perbuatan dia untuk sekedar mendapatkan sertifikat ya? Kalau masalah rumah, nggak usah direbutin aja dari mulut saya. Dari mulut saya, saya sudah pernah bilang. Rumah itu, saking saya gedeknya, nih ribut terus gara-gara rumah sepetak itu. Saya sudah katakan di depan anaknya, Rina, jangan ribut terus masalah rumah ini. nggak solusinya adalah seperti ini. Bagiannya kamu, sorry, bagiannya si uh, Chen Kurniawan, saya akan beli with my money, pakai uang saya. Saya akan kasih ke dia, silahkan kamu tempati rumahnya. Kamu punya uang dari saya untuk memulai bisnis, karena setahu saya dia nggak punya pekerjaan, dia cuma pinter ngomong bahasa Inggris doang, tapi tidak bisa menghasilkan duit. Setahu saya sampai saat ini dia tidak punya pekerjaan. Waktu itu saya menyarankan seperti itu. Oke, waktu itu saya menyarankan seperti itu, mungkin dia bisa punya uang dan bisa punya bisnis. Untuk saya memediasi, memediasi ini jangan ribut-ribut melulu, urusan begini. Asal dengan satu syarat, kalau saya kan hidup, apapun punya anak, saya bikin istana sama cencen, istana buat saya ya. Kalau buat kalian mungkin gubuk, di of itu saya sertifikatnya saya namakan Renzo Kurniawan, karena saya ini hanya nebeng sama cencen. Saya hanya nebeng, saya nggak tahu siapa yang akan berpulang duluan, karena ini menurut, uh, apa, karena ini uh, bukan urusan manusia menentukan kapan kita pergi. At least kalau saya sama cencen pergi duluan, karena saya cen cencen udah tua itu adalah punya anak-anak. Hanya satu permintaan saya waktu itu, biar nggak ribut terus. Silahkan itu rumah di atas namakan ke anak-anaknya. Dia tidak mau. Dia dia sesungguhnya bukan melawan cencen kurniawan, dia melawan anak-anaknya sendiri. Karena dia tidak mau me, me, memberikan rumah itu yang sudah saya yang saya sudah kasih solusi terbaik buat dia yang sudah saya kasih solusi terbaik buat dia bagiannya si Cencen saya beli pakai uang saya sendiri asal dengan syarat itu rumah dikasih nama anak-anak dia tidak mau dia dia memilih ribut seperti ini lalu sekarang berkoar kuar harus saya punya itikat baik atau Cencen Kurniawan mem mempunyai itikat baik mengembalikan tanya pinter sedikit ini bukan urusan kayak saya eh nih sertifikat lu ya lu udah menang bukan seperti itu harus jurusita yang mengambil. Saya dengan senang hati menunggu mana jurusitanya datang. Kalau ibu yang kalau ibu yang mempunyai hati tulus untuk hidup itu buat anak-anaknya tentu dia tidak akan keberatan pada saat itu saya tawarkan itu. Menurut saya ya. Oke, saya masih pinjam, saya masih simpan WhatsApp saya ke, ke dia. Dia juga masih bisa baca, walaupun saya sudah blok dia. ada pembicaraan saya tentang rumah sama dia kurang lebih begini silahkan SS intinya rumah itu dia ingin jual ingin jual satu jual satu anak-anak satu kip aku aku nggak ngerti maksudnya apa mungkin karena dia pengen seperti ini ya mungkin karena dia pengen seperti ini makanya dia mengambil jalan seperti ini makanya dia mengang jadi sebetulnya up. Perebutan rumah itu sekali lagi ya bukan antara Chenchen -Chen Kurniawan dengan mantan istrinya. Dia berantem, dia memperebutkan itu dengan anak-anaknya sendiri. Karena dari awal Chenchen -Chen Kurniawan sudah memberikan ke anak-anaknya. Jadi kalau dia berkoar-koar, kan? dia ada komen tuh ya, ada komen punya itikat baik. Hei, tidak pernah saya tidak beritikat baik untuk menyelesaikan masalah Anda yang remeh temeh ini. Ya, dengar ya, ini pasti dia nonton. Jangan kebanyakan halu, ya jangan kebanyakan halu. Dan bukan saya yang atau si Cen, -Cen Kurniawan yang harus memberikan sertifikat ke tangan Anda. Silahkan jurusita datang ke rumah saya. Saya tidak punya waktu untuk ngurusin masalah ini. Dan suami saya apalagi, dia bukan babu Anda. Silahkan urus dengan benar. Menikah siri 2014, saya menikah resminya 2015. Oke, biar kalian puas ya. Saya akan perlihatkan foto pernikahan siri saya dengan Cen Kurniawan. Sabar. Aduh tunggu sayang 2004 ya ini handphone baru di sini nih di handphone ini nantilah saya up di story masalah mesin kopi kalau itu saya nggak mau jawab itu tuh hanya hanya hal-hal hanya hal-hal bodoh ya hanya hal-hal bodoh untuk untuk membuat cerita bagaimana sih pertengkaran suami istri slow itu gitu kalau saya kalau saya nih perempuan ya saya perempuan ya saya malu loh saya malu harus 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 up berita tentang mesin kopi itu pun mesin kopinya kalau kalian mau tahu sudah rusak. Gedek emang gedek saya. Jadi saya merasa sudah ini harus stop. Ini harus stop jangan kalian fitnah sana sini karena kalian pun dosa gitu loh. Apalagi yang mau ditanyain. Jadi paham ya, Rina Nurjaya, paham. Saya bukan babu Anda atau suami saya bukan babu Anda. Silahkan pengadilan memerintah jurusita untuk datang ke rumah saya. Silahkan ambil dengan senang hati saya berikan. Cerita Chelsea gimana? Sudah, tadi saya sudah ceritakan. Saya tidak mau membahas itu. Tolong, tolong banget ya. Tolong banget kalian jangan membuli dia jangan membuli dia. Dia anak kecil. Pada saat itu dia juga belum tahu apa-apa. Tapi sekarang begitu saya telepon sama Chelsea Maya kemarin, dia sudah jauh dewasa. Dia sudah jauh dewasa dan eh, saya menawarkan ke dia, kalau kamu mau sekolah, mau fokus sekolah, saya akan membantu sebisa saya. Jadi tolong, saya juga nggak mau ngebahas ini cukup sekali ini karena saya nggak mau geng sampah menggoreng-goreng lagi, bilang saya nggak tahu malu lah apa nggak apa-apa, Nggak ada ruginya buat saya dibilang gak tahu malu untuk saya merendahkan diri, memohon maaf atas perbuatan saya juga. Dengan cara yang sangat menyakitkan harus melaporkan dia untuk menyelamatkan dia sebetulnya. Karena kalau Nikita Mirzan yang melaporkan dia, dia tidak akan mencabutnya sampai kapanpun. Bila perlu mungkin dia mah dikeluarin DPO. Saya nggak mau anak saya mendapatkan kesusahan dari urusan geng-geng sampah ini. lukisan di belakang ini ini menjadi kenang-kenangan saya inilah harta harta suami saya yang bisa dibawa ini adalah hadiah ulang tahun dari pelukis terkenal di Bali kenapa saya selalu kenapa ini saya pasang di sini karena untuk mengingatkan bagaimana hidup saya dengan suami saya memulai dari nol dari nol harta dia cuman ini harta dia cuman ini Jadi kalau katanya melarikan apalah harta. Saya malu menjawabnya. Soal ibu kandung saya. Oke, soal ibu kandung saya sampai hari ini, sampai hari ini saya merasa saya tidak ada hubungan jelek dengan hidup saya, dengan ibu saya. Lagi-lagi ibu saya adalah korban dari geng sampah ini yang memframing seolah-olah saya anak durhaka. Kenapa kok cen terlihat jauh lebih bahagia? Karena tantemu, <laughs> Adri Danu. Eh, sepupu, jadi ya, aku gak mau dipanggil Tante Teteh. Karena Teteh mau Adri Danu. <laughs> jadi, ibu saya juga termasuk korbannya. Tapi, saya terima kasih nih, tolong disampaikan. Kalau misalnya, uh, Mbak Dewi Persik uh, gak menyaksikan live saya ini, saya terima kasih banget. Apapun yang terjadi, dia sudah memberikan perlindungan dari panas dan hujan, ibu saya. Walaupun saya kemarin bertemu saya sudah jelaskan terima kasih tetapi sebetulnya kalau ibu saya ingin ikut saya sebelum terjadi keributan saya ini pengusaha properti tinggal milih ibu saya mau rumah yang mana tetapi saya tidak bisa memaksa ibu saya karena dia punya anak yang lain ada Rosa Melianti nih ada ibunya ada anaknya yang lain saya tidak saya tidak merasa bahwa ibu saya uh, ingin ingin atau mengikuti apa yang saya mau mungkin mungkin karena kedekatan saya dengan beliau tidak ada karena kita dari kecil tidak pernah bersama mungkin beliau lebih dekat ke anaknya yang lain karena dari kecil dia hidup dengannya nggak apa-apa at least at least saya sudah menjelaskan ke mbak dewi inilah sebenarnya yang terjadi saya minta maaf juga kalau ada salah-salah dari saya karena se sebetulnya saya tidak pernah menjawab apapun tuduhannya dan alhamdulillah sudah mengerti yang benar akan tetap di tempatnya walaupun lama. Walaupun lama. Kenapa saya memeluk dia duluan dari belakang karena saya ingin mengucapkan terima kasih. Bagaimanapun dia memberikan perlindungan dari panas dan hujan ibu saya. Karena saya tahu Dewi pun tulus orangnya, saya tahu. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa sih? Kenapa sih mesti diam aja? Kenapa sih? Saya nggak mungkin bisa bela diri. Saya tidak mungkin bisa bela diri begitu banyak orang yang bergabung untuk membuat seolah-olah saya menjadi anak yang durhaka buat apa. Saya hanya percaya saya dikatakan durhaka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena saya tahu apa yang sudah saya lakukan terhadap ibu saya, walaupun dia tidak pernah ada di hidup saya, tetapi bagaimanapun dia, ibu saya yang melahirkan saya, saya tidak akan pernah terpancing oleh kalian untuk saya menjelek-jelekan ibu saya. Tidak pernah ada beberapa kali saya bikin konten, saya merasa saya nonton bolak-balik, saya tidak pernah menjelekkan ibu saya. Saya hanya ingin kalian itu tahu yang sebenarnya bagaimana. Jadi, kalian itu fail, kalian itu gagal, gagal total, gagal total kalau kalian ingin saya menjadi anak durhaka di versinya kalian. Karena saya tidak menjawab, walaupun ibu saya live berkali-kali, saya tahu ada yang menyuruh, saya tahu ada yang menyuruh, ibu saya tidak seperti itu. Tapi waktu Kaniki bilang ibu Kak Fitri meninggal, itu ibu tiri saya. Saya tidak pernah menceritakan apapun tentang keluarga saya, even itu ke Nikita Mirjani. Tapi dia tahu bahwa saya punya ibu yang sudah meninggal, itu ibi, ibu tiri saya. Yang saya urus sampai dia yang lahat saya yang urus. Ya memang dia pernah pernah mengatakan Ibu Semen itu ibu tiri saya Kalau saya ziarah ke Sukabumi Dia dimakamkan berdampingan dengan ayah saya Karena pada saat ayah saya meninggal Dialah istrinya Jadi dia berhak untuk berdampingan dengan ibu tiri saya Di alam kuburnya Saya merasa Saya dan ibu saya Baik-baik aja Jadi saya tidak perlu memohon maaf atau apa. Karena saya tidak pernah punya masalah dengan beliau. Saya tidak pernah menjelek-jelekan dan saya tidak pernah mau terpancing oleh olah-olah sampah-sampah ini untuk seolah-olah saya melakukan tuduhan yang mereka ciptakan saya anak durhaka. Emang kalian Tuhan? Emang kalian tahu apa yang terjadi antara kami berdua semenjak saya dilahirkan? Sabar, iya yes. Sabar itu udah nama tengah Fitri Sabar Salhuteru Kali Aoki itu udah <laughs> Jadi kalau mereka itu yang saya 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 tuh kadang-kadang ya saya itu saking 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 kejinya ya kah saking kejinya ucapan mereka itu saking di 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 batas normal pikiran manusia waras saya sampai ketawa gitu loh kok bisa ya mereka ini ber, karena saya itu selalu berpikiran ucapan itu adalah doa. Tapi saya selalu mengambil hikmah dari semua ini. Tadi pagi saya juga ada dm dm dengan uh, orang yang dengan uh, Ferry. Dia sudah saya anggap adik juga. Dia agamanya bagus juga. Dia memberikan ketenangan ke saya. Doa dosa dosa saya sudah diambil oleh mereka. Insya Allah, Insya Allah. Jadi saya saya bukannya tidak mau mengklarifikasi atau membela diri. Bukan ada waktu yang tepat untuk saya berbicara di, di, di semasa bertahun-tahun saya menunggu itu insya Allah Allah ringankan dosa dan kesalahan saya insya Allah amin ya robbal alamin. Tetapi sekarang saya harus menjawab karena saya merasa dalang dari semua permasalahan ini itu sudah mendapatkan karmanya satu persatu capek nggak sih nggak nggak lari-lari soalnya. Cerita Medina Musa. Oke. Okay. Cerita Medina Musa. Saking gilanya dia ya. Saking dia itu gak tahu bagaimana caranya membuat saya dan Nikita membuat saya menjauh dari Nikita Mirzani mungkin ya. Dari dulu dia itu gedek sama saya. Saya kenal juga enggak itu sama Medina Musa Sajad Ukra berkali-kali dia memfitnah saya, berkali-kali dia mencoba mengganggu hidup saya, sedikit pun saya tidak terusik. Terlalu jauh kalau terlalu jauh kalau seorang Medina, seorang dengar nih ya, terlalu jauh kalau seorang Medina Musa berhasil mengusik hidup saya. Terlalu jauh butiran debu dia buat saya. Butiran debu tapi bercanda dia udah keterlaluan. Pada saat kemarin dia menyuruh orang membakar rumah saya di Golov. Padahal saya sering story rumah saya itu dari besi semua. Insya Allah tahan api. Saking bodohnya, saking iblisnya itu Medina Musa. Saking gak tahu harus berbuat apa. Hal-hal kotor seperti itu dia lakukan. Ada di feed saya, masih, masih, masih saya. Itu gak akan saya hapus. Itu tidak akan saya hapus, silahkan saja. Kalau dia merasa saya fitnah dia, saya tunggu dia di kantor polisi. Saya tunggu dia laporin saya. Medina Pispot iya itulah namanya jadi buat di, buat saya itu terlalu kecil terlalu kecil banget dia bisa mengusik hidup saya saya dari umur 20 tahun sudah ditempa hidup dengan kesusahan sudah ditempa alam untuk menjadi pengusaha jadi kalau sekedar ketemu dengan manusia dakjal begini nggak ada apa-apanya nggak ada apa-apanya sayang pada saat saya membangun telekomunikasi dari Bali sampai ke Lombok bertahun-tahun saya di sana saya sudah biasa diancam sama preman saya udah biasa ditakut-takutin sama preman tidak pernah ada yang berhasil karena apa karena saya punya hati saya tahu bagaimana menghandle orang-orang itu yang ingin berniat jahat kepada saya saya rangkul mereka kamu butuh apa kamu kenapa harus melakukan kejahatan ada yang bisa kerja sama saya ada yang saya kasih modal Kalian tahu kemarin yang disuruh Medina membakar rumah saya? Dia dengan senang hati akan bersaksi buat saya bersama teman-temannya bahwa saudara Medina Musa lah yang menyuruh untuk membakar rumah saya di malam takbiran. Ya. Tuh kata suami saya Beb rumah golop hari ini gue pasangin sumbu Biar gampang dibakarnya Bagus Pasang yang banyak <laughs> Atau nanti saya taruh bulldozer di depannya Kalau kalau itu pun Apinya nggak bisa ngebakar rumah saya Medina Musa Saya taruh bulldozer plus supirnya Tapi harus bayar sesuai harga rumah saya ya Sesuai harga rumah saya Kamu tanya saya beli biar nih biar sombong nih sekalian nih ya. Jadi kalian harus tahu kalau kalian disuruh sama Medina Musa, kalian harus tahu nilai rumah saya itu berapa. Ya, nilai rumah saya itu tanahnya aja berapa. Sudah tanahnya aja udah lebih dari 100 miliar. Kalau kalian disuruh berbuat jahat sama Medina, pastikan bayaran dia untuk harga rumah tanah saya aja 100 miliar, belum bangunannya. Ya kemarin saya salah ngomong seharga nyawa Medina murah sih bener kalian banyak yang jawab murah kak harga nyawa Medina bener bener itu saya kasih tahu jadi kalau kalian ingin merusak rumah saya pastikan honornya itu harus di atas 200 miliar lah at least karena tanahnya pun 100 miliar lebih cek sana cek tanahmu BSD jadi saya sombong sekali-kali emang harus sombong sama Medina ini Nggak ya, usah terlalu jauh deh Bayar desainnya aja deh nih paling kecil dari rumah saya itu ya Paling kecil, harga dari rumah saya itu gambar Gambar rumah saya itu dibikin oleh maha, uh, maha Karyanya Antoni Liu Kalian bisa tanya per meter Antoni Liu itu ngegambar berapa Oke 100 miliar kegedean At least untuk gambar aja 3 miliar, itu paling kecil ya Paling kecil di rumah saya At least di atas 3 miliar kalian minta sama Medina itu Pakai peta petasan <laughs> Bobi risa kota Sombong kak aku dukung Bantai <laughs> Harus sombong emang sekali-kali Ya <laughs> ah, Gitu Butiran upil jadi bagaimana mungkin sayang, bagaimana mungkin saya ingin mengambil rumah di dalam gang, rumah gonogini, aduh, menyebutnya juga saya malu, rumah gonogini yang diributin itu yang harusnya itu saya berikan dengan sukarela, rumah di dalam gang itu seharga jam tangan saya ini dua ini barang saya dijual lebih lebih untuk beli rumah di dalam gang itu bagaimana saya menginginkan rumah itu yang di dalam gang itu bagaimana nah, saya harus sombong astagfirullahaladzim maafkan ya Allah subhanahu wa ta'ala ini hari Jumat maaf 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 udah ya Jadi kalau kalian itu ingin memfitnah saya yang masuk akal, sayang yang masuk akal, sedikit aja pinter. Saya itu ingin sekali ya melihat ada kepintaran, ada sedikit aja kepintaran di otak kalian itu. Hidup Kak Fitri, ay. Aduh, tuh wanita kebanggaan aku ikut nonton. Loh. Jam berapa di sana? Istighfar beb ya. Aduh lu sih gara-garanya Astagfirullahaladzim ya, Bagaimanapun kan adalah <laughs> Ingin rasanya Ingin rasanya <laughs> Itu ya ingin rasanya apa <laughs> Aku suka ke semua <laughs> Bobi Risa Kota <laughs> <tik> sombong sama orang sombong iya boleh, tetapi saya tidak ber saya itu ter tidak terbiasa berkata sombong karena saya dibesarkan tidak boleh begitu saya dibesarkan, saya dibesarkan oleh ayah saya tidak tinggal di kebun di perkebunan mau mau apa mau hidup itu yang bahagia itu kalau kita itu punya kedamaian itu yang selalu ditekankan ayah saya ayah saya selalu berkata Fitri kalau nanti kamu sudah dewasa kalau kamu ada dua pilihan pilih banyak harta tapi tidak bahagia pilih bahagia tapi tidak banyak harta kamu pilih nomor dua saya udah buktikan saya pilih nomor dua karena kalau saya serakah saya akan bisa melebihi di Tomahendra Hendra jadi mafia tapi amit-amit coba -amit bayi berakhir seperti itu, coy ya. Ah. <laughs> Aduh, pokoknya nggak boleh nggak boleh sombong karena eh, Allah itu maha maha serba maha. Dalam sekejap kita bisa mendapatkan rezeki, dalam sedetik kita bisa kehilangan rezeki kita. Kali ini saya harus sombong, bukan sombong, saya harus membuka, membuka otak kalian itu yang mengatakan, oh, saya ingin menginginkan rumah di dalam gang itu. Nah, saya udah kasih tahu bahwa tidak ada sedikit se sebiji zarah aja, sebutir debu aja, saya nggak ada kepengen itu rumah, apalagi apalagi harta, apalagi harta yang melekat atau bisa saya makan. Even though itu rumah dijual saya tidak saya haramkan sepeser pun suami saya bawa itu uang kalau dia waktu itu kan menang ya untuk memberi makan saya dan anak saya Renzo Kurniawan. Saya haramkan karena pada saat suami saya benar-benar <coughs> memilih hidup sama saya satu perkataan saya tinggalkan semua yang kamu miliki bersama mantan istri kamu karena itu hak mereka bawa baju-baju kamu yang melekat di badan demi Allah lillahi taala. Demi Allah lillahi ta'ala Bahkan saya dengan rela mengeluarkan cek Waktu itu untuk meminjamkan dia ngontrak rumah Demi Allah lillahi ta'ala Tetapi Allah berkata lain Karena kesabaran dia, karena ketulusan dia Begitu dia menikah dengan saya rezekinya terbuka alamin Tapi kadang-kadang kalian tuh suka ini Suka nggak konsisten Nanti dikatain cen, nggak punya apa-apa Nanti dikatain eh Duh lah bingung bingung <laughs> jadi gitu ya <tuh> sebetulnya saya ingin menjelaskan hanya dua tiga hubungan saya dengan anak sambung saya sudah baik-baik saja apapun yang akan dia lakukan saya tahu itu bukan inisiatif dia dan saya akan selalu memaafkan kedua tentang rumah sepetak itu sertifikatnya tolong sampaikan sama Rina Nurjaya jangan terlalu moron ya Suruh segera jurusita datang ke rumah saya Karena saya dan suami saya bukan pembantu Yang harus ngantelin sertifikat dan bukan begitu caranya Ada prosedur yang harus dilewati Mudah-mudahan kalau rumah itu terjual Doa saya ini Lillahi Ta'ala ya Lillahi Ta'ala ini bener-bener doa saya bukan karena saya kesel sama dia Bismillahirrohmanirrohim ya Insya Allah Kalau itu rumah menjadi uh, bisa udah bisa dijual Mudah-mudahan hasilnya bisa bermanfaat, bisa menjadikan kamu bahagia, bisa memulai bisnis baru. Apapun itu, insya Allah, doa-doa nih. Kan, saya ini katanya orang yang terzolimi. Insya Allah, kalau dalam agama saya, agama Islam, doa yang terzolimi itu diijabah. Saya mendoakan apapun, apapun hajat niat kamu untuk. Jika rumah itu bisa resmi di tangan kamu dan dijual hasilnya bisa bermanfaat buat hidup kamu sampai tua. Apalagi udah dijawab semua. Seru suaminya suka komen juga. Tumben dia nggak komen jangan pulang malam-malam. <laughs> Karena dia sudah tahu kalau dia komen di Live saya jangan pulang malam-malam Saya akan pulang pagi Guys Jam satu malam <laughs> Anak kandung saya dari suami pertama Oke Kemarin dia sampai ketawa Sampai ketawa dibilang dia suruh tes DNA Hei orang gila Gak ada urusan Anda mau tahu anak saya bapaknya siapa Gak perlu tahu ya tapi perlu kalian tahu saya berpacaran dengan yang dituduh itu anak mantan pacar saya itu <tuh> saya putus aja udah tak <tuh> saya putus atau putus aja udah tak dari tahun 2020 lima tahun kemudian Naira baru lahir jadi Naira ketawa karena saya cerita sama anak saya saya di dalam hidup cuman punya dua mantan cinta remaja sama orang yang mau menikah sama saya batal ya setelah lima tahun baru saya ketemu bapaknya Naira baru saya melahirkan Naira repot amat suruh cek DNA beresin aja itu gen di dida dalam diri dia itu laki-laki apa perempuan tahun 2000 sorry <tuh> tahun 2000 dua... <tuh> kalau saya ya sama mantan itu move on tahun aja saya lupa karena bener-bener saya tuh move on sama mantan itu move on ya tahun 2000 tahun 2000 saya itu putus kalau nggak salah Naira itu lahir 2005 saya menikah itu 2004 berarti ya gitulah kurang lebih tuh jauh banget terlalu jauh karena saya mau move on sih dari mantan jadi saya tahun aja lupa 2000 bukan 2020 <tuh> itulah itulah ciri-ciri orang sudah berhasil move on putus aja lupa tahun <laughs> aduh <tuh> tahun 2000 sayang aduh alhamdulillah udah saya emang nggak mau sebut nama-nama yang nggak ada gunanya ya saya sebut nama itu yang udah terlalu jauh menyentuh menyentuh ingin berbuat jahat terhadap saya dan keluarga. <tuh> Kalau geng-geng sampah pembencinan ini udah Medina Musa aja udah saya anggap butiran debu yang udah bisa bayar orang untuk bakar rumah saya. Apalagi mereka, apalagi mereka. Jadi nggak usah saya nggak usah saya sebut. Iya <tuh> yang bener 2000 ribu bukan 2020 karena saya udah move on jadi saya itu tanggal tahun aja lupa putus sama karena dia bukan mantan terindah saya guys saya nggak punya mantan terindah kalau mantan terindah mah ngapain saya nggak kawinin itu lagu bener-bener ya atau orang-orang yang nggak bisa move on itu benar mungkin mantan terindah mungkin lagu itu diciptakan untuk untuk orang-orang yang seperti itu ya masih ngebahas mantan masih ganggu mantan gitu lukisan dan tunjangan oke okay. tunjangan yang tidak seberapa di atas keputusan itu kalau nggak salah 25 juta yang dia tagih Hey, sebelum tunjangan itu ada, sebelum Cencen Kurniawan tidak mempunyai uang sebanyak sekarang, saya menyaksikan Cencen Kurniawan mengirimkan pesan terhadap Rina Nurjaya. Dia ingin bertanggung jawab pada saat itu ya, 2012 kalau nggak salah. Saya dudukin si Cencen Kurniawan, lu harus tanggung jawab terhadap anak lu. Mau kerja apa, terserah yang penting tanggung jawab. Dengan berani, Cencen Kurniawan yang belum baru nih pindah ke Jakarta, baru banget. Dia juga nggak tahu mau kerja yang mana duluan. Belum punya duit, dia teks itu si Rina Nurjaya, dosa lu kalau nggak ngakuin. Dia akan bertanggung jawab 1 bulan 50 juta. Pada saat itu dia belum punya apa-apa. Nol Lalu apa dia jawab? Emang lu mampu? Emang lu punya uang? Mungkin ini karma buat dia. Dan kalian jangan berpikir Cencan Kurniawan tidak mem tidak bertanggung jawab terhadap anaknya selamanya ya. Pada saat punya hubungan baik dengan anak-anaknya, tentu sebagai ayah bertanggung jawab menyenangkan anaknya. Jangankan dia, Cencen Kurniawan. Silahkan kalian ke Plaza Indonesia atau ke Senayan City atau ke Plaza Senayan. Pada saat anak saya ikut sama saya, dia masuk ke toko-toko branded. Begitu dia pegang barang, anti can I have this? Langsung gue jawab, langsung saya jawab dari mulut saya, yes sure. Apapun yang dia pegang di mall itu, saya tidak pernah bilang tidak. Mau dia pakai, enggak saya iyain karena saya kasihan sama dia bertahun-tahun dia tidak bisa mendapatkan hidup yang layak karena dia tidak diperkenankan bertemu dengan bapaknya jadi kalau sekarang dia bilang nuntut 25 juta itu jauh sebelum dia mampu dia sudah mau mengirimkan 50 juta sebulan lalu dia jawab emang lu punya duit ya lalu tiba-tiba dia memohon hak asuh anak tanpa memberikan suami informasi terhadap suami saya dengan putusan kalian bisa google sendiri putusannya seperti apa tiga putusannya apa dua saya nggak tahulah lah lupa juga satu cencen kurniawan tidak punya pekerjaan dua dia sakit ya dua dia sakit sehingga itulah terputuslah tari siraturahmi anak dengan ayah lalu apa yang saya lakukan begitu dia kehilangan hak asuh anaknya dia mulai punya kerjaan dan dia punya mulai punya rezeki saya berkata sama dia, pakai lawyer yang paling mahal di negeri ini, yang paling pintar di negeri ini untuk fight, bahwa kamu pun punya hak yang sama mengurus anak. Tanya Bang Henry Oso di Ningrat. Saat itu Bang Henry Oso menjadi lawyernya Presiden Republik Indonesia. Dia membayar honor Bang Henry Oso untuk memperebutkan hak asuh anak doang. Ya miliaran saya bayar Cencen uh, -cen Kurniawar bayar jasa untuk memperebutkan hak asuh anak doang. silahkan Bang Hendrioso masih ada Tanya. Jadi buat saya, saya sudah mem sebagai orang saya sudah membimbing dan meredam dan menyarankan yang terbaik untuk Cencen -cen Kurniawan untuk anak-anaknya. Untuk anak-anak -an untuk berbuat yang terbaik untuk anak-anaknya. Tapi kalau sekarang selalu ribut, saya juga tidak membenarkan suami saya ya memang dia sering ribut sama anak-anaknya. Karena apa kalian tahu? Karena tidak ada kedekatan batin dari kecil sama mereka. Jadi amarah, benci, apa itu selalu ada. Saya hanya selalu berdoa, insya Allah satu hari Allah subhanahu wa ta'ala meluluhkan, meluluhkan keduanya. Untuk menyadari bahwa bagaimanapun mereka adalah ayah dan anak. apalagi yang mau ditanya. Kenapa saya harus sudah saya harus jelaskan ini dari tahun 2012. Dari tahun 2012 selalu itu saya dengar begini begini begini. Harus menunggu sampai berapa tahun kalian hitung deh? Ini 2023. Harus sampai tahun segini saya harus ngomong ke media karena apa? Karena dia sudah bergabung dengan geng sampah. Karena dia sudah komentar kemarin kalau punya itikat baik serahkan itu sertifikat rumah saya ajarin di 10.000 ribu kak yang menonton saya. Di 10.000 ribu kak yang menonton saya tidak begitu. Tidak begitu ujuk-ujuk saya datang ke Bali untuk menyerahkan itu sertifikat. Silahkan jurusita datang ke rumah saya. Kalau nggak punya biaya untuk ngongkosin, ngomong sama saya, saya kasih dengan gratis. Satu lagi tadi, dan bukan karena cencen -cen kurniawan itu tidak membiayai anaknya ya. Selama dia mempunyai hubungan baik dengan anaknya, selama cencen -cen kurniawan didengar suaranya oleh anaknya. Nih, transfer pertama silahkan kalian SS. Transfer kedua, ini ratusan juta ya. Transfer ketiga. Udah saya SS, Ini ada di WA-nya dia. Jangan dinai dia. Jangan berbohong dan jangan tutup mata. Kayak nah, gini ya. Satu. Gimana sih tuh Dua. Nih, WA saya sama dia. Pada saat baik-baik saja, saya masih kasih tahu bahwa saya sudah bayarin anaknya sekolah. Rina Jereng, maaf ya. Belum saya edit. Oh, ini semua adalah biaya yang saya keluarkan Buat dia, buat biaya anaknya Semua orang itu punya aturan di rumahnya Semua orang punya aturan di rumahnya Jadi kalau menurut saya Salah komunikasi ini harus diluruskan Sebetulnya kalau anaknya nggak tinggal di rumah kami pun kalau misalnya ada komunikasi yang baik dan ibunya bisa 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 memang benar-benar kepengen anaknya bahagia tidak akan dia lakukan dia gabung dengan geng sampah mengorbankan anaknya segitu jauh tetapi ini udah jalan Allah Subhanahu wa taala bagus dia kabur ke uh, Amerika karena dia kalau tinggal di Bali saya kemarin bilang sama dia you know Ceceh kalau kamu masih di Bali entah kamu jadi apa iya kata dia dia senang dia ada di LA dan saya juga senang. Saya tahu dia anak yang kuat. Saya tahu dia anak yang hebat. Jadi dia bingung kenapa tiba-tiba saya mention dia. Ya saya jelasin karena orang-orang jahat nih si Dito Mahendra udah jadi DPO. Si Medina Musa, si Medina Musa udah saya laporkan ke polisi karena dia mau membakar rumah kita. Saya masih ngomong begitu karena saya masih mengakui dia adalah anak sambung saya, kakaknya Renzo Kurniawan. Sebetulnya saya males nih malu juga mau, mau, mau mempublikasi masalah keluarga yang bukan keluarga saya sebetulnya tapi bagaimanapun cenceng Kurniawan itu suami saya sekarang jangan kau jangan kau bunuh lagi uh, image dia jangan kau ngarang-ngarang cerita lagi ini kan semua pilihan hidup dia. Iya, nanti saya kalau ada waktu saya akan ke Singapura, saya lagi konsultasi dengan lawyer saya bagaimana uh, membuat laporan di Singapura, karena kan si Medina Musa itu katanya tinggalnya konon di Singapura, karena nomor yang dia pakai untuk nyuruh orang kebakar rumah saya nomor Singapura, dan nomor itu dia pakai pada saat dia jadi adminnya geng sampah pembenci Niki, saya udah upload di feed saya. Ibu kandung saya saya sudah jawab tadi, berarti kamu baru nonton. Nanti saya taruh di uh, feed saya ya live saya ini. Saya tidak mau juga ini dipercaya oleh kalian apa yang diucapkan dari mulut saya. Udah jam 2, saya harus pergi. Saya tidak pernah ingin kalian percaya mulut saya tetapi at least saya punya hak menjawab dari side-nya saya kalian mau percaya atau tidak itu menjadi urusan kalian tetapi lillahi taala demi Allah demi Rasulullah itulah yang terjadi itulah yang terjadi Terima kasih untuk yang terima kasih untuk yang sudah menyaksikan mudah-mudahan ini bisa uh, terekam dalam uh, apa namanya ya direkordlah di, di dunia maya nanti kalau satu hari anak saya Renzo Kurniawan Uh, membaca apa sih yang orang-orang uh, katakan tentang ayahnya, ibunya Fitri Salhuteru sudah mem sudah mengklarifikasi tentang fitnahan terhadap ayahnya, Cencen Kurniawan. Ya, terima kasih untuk semuanya. Ingat tidak ada kebenaran yang tidak akan berpihak kepada kita. Se apapun yang terjadi, walaupun lama kebenaran itu akan datang. Ya, terima kasih, terima kasih saudaraku Bobi Risa Kota terima kasih selalu mendukung aku salam untuk teman-teman di Maluku dan untuk keluargaku Latu Halat dan teman-temanku di Maluku terima kasih sekali lagi ingat kalian jangan mau melakukan hal-hal yang hal-hal yang akan membuat dirian diri kalian susah sekali lagi terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh